Halo pemirsa, mungkin Anda pernah menerima sebuah pesan ataupun chat dalam bentuk bahasa Inggris dan Anda bingung untuk mengartikannya karena pemahaman bahasa Inggris Anda masih minim. Tapi saat ini ada sebuah aplikasi yang sangat mudah digunakan untuk menerjemahkan sebuah pesan ataupun chat dalam bentuk bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan, silakan Anda like dan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Cara lama yang mungkin Anda gunakan selama ini yaitu dengan apabila Anda mendapatkan sebuah pesan ataupun chat dalam bahasa Inggris, yang Anda lakukan adalah biasanya mengcopy paste ya. Mengcopy paste menggunakan Google Translate. Anda baru bisa membuat atau mengartikannya setelah Anda gunakan Google Translate ataupun Anda terjemahkan menggunakan Google Translate. Tapi saat ini ada sebuah aplikasi yang sangat mudah Anda gunakan, yaitu namanya aplikasi YouDictionary. Anda bisa download di Play Store dan Anda bisa setting pengaturannya dan penggunaannya sangat-sangat mudah. Setelah Anda install, terus Anda ingin menerjemahkan sebuah pesan ataupun chat bahasa Inggris, Anda cukup menarik sebuah icon atau tanda huruf U ke pesan yang ingin Anda terjemahkan. Langsung Anda tarik aja. Secara otomatis, pesan ataupun chat yang berbahasa Inggris tadi langsung berubah, langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda tidak perlu copy paste lagi. Anda cukup tarik kursor ini ke pesan yang ini Anda terjemahkan. Nah, langsung berubah menjadi bahasa Inggris. Dan ini juga bisa Anda gunakan di lainnya ya. Mungkin di email Anda mendapatkan email dalam bahasa Inggris dan Anda kesulitan untuk menerjemahkan, Anda juga bisa gunakan. Tinggal Anda tarik huruf U, tanda U ke pesan yang ingin Anda terjemahkan. Langsung dia menjadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Aplikasi ini namanya YouDictionary. Anda bisa download di Play Store ya. Anda tinggal ketik YouDictionary, kamus dan pembelajaran bahasa Inggris. Oke, demikian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.